dinelak wis kok. Sudah. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Nah, di video kali ini aku mau belanja ke pasar, pasar Kempien ya, karena mau buat lumpia. Ceritanya kemarin itu aku beli kulitnya lumpia, masih tak taruh di kulkas. Nah, kebetulan hari ini nggak hujan, mau ke Kempien, nanti mau beli bahannya, nanti agak siangan kita masak ya. Bakule pitik pasan, terus pasarnya udah tutup, penjualnya udah pada pulang. Ini cuma beli ayam sama wortel. Sekarang ini udah nyampe deket rumah. Habis ini nanti tinggal kita membuat lumpianya. Kok Kiki tak sudah bangun? Ini tak ucap nih anu nih, kayak wangi. Hujan-hujan, kita buat camilan buat isoles. Untuk isoles dan lumpia Nenek kono kok wortel iso gede-gede ya? Gak enak ya gede-gede kok. Orang wortel ini gede, tapi lo gede, Mak. Aku ngelak 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 aku ngelak. Yo, saya dia masak, saya enek ngene to ya. Kalau enggak kok masak-masak ya dikit-dikit. Lah dimu iki tibane ya luwan tep ya. Lah dhek kuwi rengo kuwi, kok lagi putih nang ngene. Terus dene mbacok dagingnya langsung iki. Iki nek tuku apa enggak nih, Pak? Tukune, Pak. Golek wae, golek tuku sing ditok ora kena tuku. Ini Pak Kuren biru lho. Enggak, juga di Twitter, sampai ke Liko. Nah, dia ada lah. Masa, enggak deh. Masa, jadi Pak. Wih, boleh makan sambal tempe. Hari ini kulino ya, saya kan gerangan bengi. Mangap. Eh, tak berdua, Pak. Eh, jangan ini bergerak tewel. Sayur. Sedihnya ya, semua kuing kok. Kok lek lengane kuwi ireng, lengane kuwi mau tak goreng tempe, tak goreng tomat karo lombok marang. Terus kan iki opo tetapi lengane. Cilik-cilik ya. Yo kotak to, tek kok sing lama sak. Belum. Yo yo. Tahu saya. Goreng marang ngono. Diseng karo bumbu. Goreng diseng tak goreng sik ora mateng. Goreng sik. Ini ya, gede apa kan? Ah, kelot-kelot ini lebih. Bisa apa lah? Besti. Iki. Yo ora. Mbeku ora. Elek iki kulit lumpia.
Bukan elek. Berarti lo tuh kita nyimpo kan lo? Suwek deh. Ya ampun, kok ibu lagi gue ya? Ya ampun, lo kena! Gak ada. Bumbunya itu bawang merah, bawang putih, terus kemiri, sama merica. Kasih garam, penyedap rasa. Gula. Kemudian kita posting bumbunya yang kita ulek tadi ya teman-teman. Terus ini tadi yang udah aku iris-iris direbus biar matang dulu. Itu nanti udah tercium baunya baru kita masukkan. Nah, mulai tercium baunya. Daging ayam yang udah disuir-suir masuk. Sambil nunggu kulit lumpianya agak ini ya, soalnya tadi itu kena tadi malam tak taruh di freezer teman-teman, jadi sebagian masih lembek. Kurangnya mak ya sana, dulu pun tak panas pun rasanya gitu kok. Ayo kopinya dirasakan yang merica. Teman-teman, nah ini lumpiannya karena tadi itu kelet kayak gitu ya, jadi dipisah itu satu persatu kelet, jadi ada yang bentuknya bagus melicetnya, ada yang sobek-sobek kayak gini. Nggak tahu mungkin karena terlalu dikeluarin terlalu lama di luar atau gimana, nggak tahu. Tapi nggak apa-apa, mau dimakan sendiri, bukan dijual. Jadi ya wis nggak apa-apa. Kalau dijual ini ya nggak bagus bentuknya. Kulit mengapa? Kesantaran. Thank you.
aku ngasih tau gak sejarahnya. Yang goreng aku gagal guys, terlalu gosong coklat, akhirnya yang goreng ini arum, koki. Enak sih coklat. Enak. Apinya tadi terlalu besar. Akhirnya lumpianya jadi gagal. Gagal. Tapi kalau rasanya sih enak, cuma gosong. Menurut aku hari ini bajunya numpuk karena hampir satu minggu hujan terus. Enak dilempiti di lindung lindung guys, ya oke. Nggak tahu besok apakah hujan lagi atau panas. Bumbu sih sekarang apa yang tadi mak? Nggak usah nggak terus nggak tak air paling tak air aku bu ya ki. Membani sih mau si Sheikh ini. Besok jadi tak ulak bawik pak. Aku yang panas sih ya pakai temanmu nih. Bisa tuh dipelajari kah? Ya, pintar kok kayak gini. Oh enak nih kita nanya soal di kolam ini. Ringkas lah. Jangan kayak pelambi di wong sak kampung. Mandi, nggak mampu berarti. Ini di gedung ya untuk kanginan ya. Kita tuh, ayo sih rapat kayak tenang gitu mas. Sebagian belum kering teman-teman karena panasnya itu nggak tenang. Kali ini sih tipis-tipis itu ya garing. Sih nggak terlalu panas. Paling besok mau harus garing atau orang nggak? Kalau anda memang kasut banyak. Iki lo paling dinakus sih. Gak dimakan. Biasanya kalau nggak kering itu bau.